Hello, what's up? Selamat kembali ke Embas bersama saya, Sean Lee. Tunjuklah Sean sikit korang punya OOTD macam mana. Ha, raya kan? Yang tak beli baju raya lagi, tak ada baju. Jangan risau, saya tahu korang last minute kan? Tawaran meriah raya baru je mula. Korang boleh beli barang kosmetik, pakaian, perabot, barang elektronik dan banyak lagi sempena tawaran 55 ni tau guys. Ha, korang boleh kumpul bonus Lazada dari sekarang dan tebus pada 5 hingga 7 Mei 2022. Barulah raya lebih meriah dengan Lazada. Tambah ke troli, bertambah-tambah ke hati. Sekarang ni saya nak cerita tentang seorang artis. Sebenarnya dia ni, nama dia adalah Junaina M. Amin. Dia rasa lega boleh dapat kembali ke Singapura. Ha, sebenarnya dia bukan orang Malaysia ke? Dia macam orang Malaysia. Jom kita saksikan cerita ni. Roll it! So hari ni kita bersama dengan Kak Junaina. Apa khabar Kak, sihat? Oh baik, alhamdulillah sihat. Macam mana perkembangan sekarang? Dah lama tak nampak. Dia pun tak nampak, tetapi saya masih aktif dengan kami punya persatuan artis-artis veteran yang ada di Malaysia. Saya bersama-sama dengan mereka semua. Cuma 20 tahun kan kami tidak buat persembahan hari raya. Jadi itulah saya miss. Saya rasa pada raya ini memang sangat gembira. Suara Kak tadi dengar apa? Orang macam tengok balik CD orang cakap. Ha. Kak boleh berikan macam boleh maintain suara sampai hari ini. Sebenarnya itu adalah anugerah daripada Allah. Pada saya nyanyi macam itu je, semua orang yang menilaikan suara saya itu saja. Biarpun dalam usaha saya dah lanjut, tapi saya buat untuk menghiburkan para peminat saya. Raya pula macam mana tahun ni? Akak balik raya kan, pandemik kan dulu kan tak boleh, sekarang dah boleh, so macam mana? Saya gembira, saya balik kampung saya lah Singapura, dapat balik ke kampung halaman, dapat berjumpa dengan keluarga, adik-beradik semua di sana. Lepas tu kami ada buat persembahan lagi, bersambung terus. Alhamdulillah lah. Alright guys, itu saja daripada kami di Embas malam ini. Terima kasih sebab menonton Embas. Korang please take care dan stay safe tau. Walaupun korang pergi beraya kat rumah orang kan, please jaga SOP dan jaga diri. Dan sentiasa ingat, opa sarang hei. Bye!